Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih di channel saya Neneng Tong Repot. Nah, di video kali ini saya akan membuat pancake yang super mudah, super simple ya, dan super enak, super lembut, dan bahannya mudah banget ya. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai ya. Teman-teman, langsung ke bahannya saja. Di sini saya akan membuat pancake ya. Ini saya memakai tepung terigu segitiga biru. Di sini saya akan memakai 10 sendok makan tepung terigu ya, seperti ini ya. 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 sendok makan tekan susu bubuk ya, sejumput garam, 1 butir telur. Kita akan kocok dulu seperti ini. 2 sendok makan gula pasir, cukup 2 sendok aja ya. Kita aduk kembali seperti ini ya. Sedikit air, kira-kira 10 sendok makan air putih. Sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman, seperti ini. Aduk hingga tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini sudah tercampur rata ya. Lalu kita akan masukkan 1/2 sendok teh baking powder. Ini saya akan memakai baking powder ya, 1/2 sendok teh baking powder. Lalu kita akan aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Ini sudah tercampur rata. Kita masukkan kira-kira 3 sendok makan margarin ya. Oke. Seperti ini. Ya. Oke, teman-teman, ini sudah tercampur rata. Nah, ini sudah lembut. Lalu kita akan siapkan teflon ya, atau panci anti lengket. Teman-teman, kita akan siapkan dulu teflonnya. Oke, ini teflonnya sudah panas. Oke teman-teman, kita akan balik ya. Seperti ini. Nah, ini lembut banget ya. Oke teman-teman, ini sudah matang. Lalu kita akan angkat ya. Oke teman-teman, kita akan balik kembali sampai selesai ya. Ya teman-teman, alhamdulillah ini pancake-nya sudah siap. Lalu kita akan taburi dengan madu atau susu ya, tergantung selera teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan atau memakai madu ya. Di sini madunya asli loh. Madu Yaman ya. Yang enak banget. Nih, seperti ini ya madunya. Kalau teman-teman mau dengan madu ini, boleh ya inbox atau taburkan. Wow, seperti ini ya. Wow, enak banget. Seperti ini ya, kental banget untuk madunya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini membuatnya mudah, simple
teman-teman, kita akan coba selembut apakah pancake-nya. Ini bersarang banget, teman-teman. Wah, seperti ini ya. Kita akan cocok dengan madu. Ini bersarang banget, teman-teman. Lembut banget. Oke, kita akan coba ya. Enak. Oke, teman-teman. Selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat di resep-resep Nenek Tong Repot ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.